Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Okay guys, jadi di sini kita baru aja cobain custom kernel buat ngegame dan cocok juga buat daily ya. Jadi di sini di versi yang terbaru kernel dari Super Ryzen ya, Super Ryzen versi 16 EOL. Jadi yang di versi terbaru ini bukan pakai Clang version tapi pakai GCC ya. Dan di sini juga ada versi OC-nya kalau kalian mau yang overclock CPU-nya dan versi standar atau versi stok ya di clock speed yang standar 180. Oke, jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan dan ini juga enak support di Android 12 juga ya. Oke, sebelum kita lanjut videonya kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. Okay guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes custom kernel dari Super Ryzen ya, dan ini di versi 16 EOL ya. Jadi untuk sementara custom kernel yang stabil selain Panda kernel, saya lebih suka pakai Super Ryzen ya kalau di Android 12 ya. Kalau di Android 11 mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi untuk di Android 12 saya lebih suka pakai Super Ryzen untuk sementara. Dan di sini ada updatean terbaru versi 16 EOL guys. Oke, dan di sini kita pakai Nusantara Project ya, masih betah banget di sini, di ROM ini betah banget dari sebelumnya. Oke, untuk kernel di sini kita pakai versi 15 EOL juga ya. Dan untuk di Super Ryzen yang terbaru ini mungkin pakai GCC ya kalau saya lihat dari changlognya. Kalau yang sekarang pakai Clang version 13, dan kita akan cobain update ya. Jadi buat kalian yang suka update, coba update aja. Oke, dan di sini kita pakai kernel yang standar. Di sini kita sudah download yang versi OC sama yang standarnya, jadi bisa cobain salah satu ya. Kita cobain, kalau saya pakai lebih suka pakai yang standar biar nggak terlalu boros baterai ya. Oke, dan di sini kita juga pakai Magis ya. Kita sudah pernah install Magis versi 23 dan disaranin kalau kalian pakai Magis pakai yang terbaru juga ya. Oke, untuk modul di sini kita masih pakai custom Xiaomi DOS gaming mode sama itu aja sementara. Oke, dan kita tes nanti ganti custom kernel atau update ya. Kita tes rolling test dulu sebelumnya. Jadi kalau kalian mau tes rolling test bisa tes sendiri juga ya, bebas. Bisa tes sebelum ganti kernel atau sesudah, bebas ya, salah satu. Oke, di sini lumayan stabil. Dan kita masuk di TWRP via Magis ya, buat masuk ke TWRP-nya. Jadi buat kalian yang mau cobain bisa cobain aja. Oke, di sini kita sudah masuk di Magis dan kita Magis TWRP kita pakai Pit Black Recovery Project. Disaranin sama aja TWRP-nya flash ROM karena Magis sama aja ya, biar kalau di video ini berhasil kalian juga belajar nggak ada error, nggak ada kendala. Oke, dan kita cari filenya dulu sekarang, Super Ryzen yang sesuai AppChat. Oh, banyak banget mau dihapus separuhnya. Dan kita siapin versi yang tanpa nggak OC atau standar. Oke, sebelum kalian nano, kalian bisa backup dulu bagian boot dan tinggal restore ya. Backup ini buat jaga-jaga kalau nggak cocok ataupun boot lop ya guys. Jadi kita tes, kita pakai yang standar aja, nggak usah yang overclock. Males ya pakai overclock.
Oke, kita wipe saja nih optional. Kita reboot sistem. Oke, buat yang mau ambil buat animasinya bisa ambil ya. Dan di sini harusnya aman karena sudah booting, tinggal tunggu masuk home screen. Kita tunggu ya, kita skip aja. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, jadi ini sudah masuk di home screen ya, sudah masuk dan kita masuk setting tentang ponsel. Versi Android dan kita lihat di sini kernelnya. Oke, versi 16 EOL dan ini pakai GCC version ya. Jadi itu perbedaannya yang paling kelihatan ya, pakai versi GCC yang sekarang. GCC 12 yang sebelumnya Clang version 13 ya. Oke, dan ini sih masih enak. Lumayan ya. Kalau dilihat dari clock speed sih sebenarnya sama aja. Ditanya mau lebih bagus GCC atau Clang, sebenarnya sama aja lah kalau saya lihat ya, selama HP-nya masih sama. Cuma biasanya kalau sekarang sih pakai GCC aja ya, kalau Clang biasanya pakai yang versi lama. Oke, kita tes rolling test kalian. Di sini modulnya tetap ya, tetap kepasang yang tadi gaming mode Xiaomi DOS itu tetap kepasang ya. Oke, dan di sini sudah tetap stabil ya, sampai 120 sampai hampir 130. Dan kita tes di game juga bisa ya, kita tes di game PUBG. Di sini kita lupa, kita nggak aktifin unlock grafiknya guys ya, kita nggak unlock grafik untuk di ROM yang sekarang kita tes ini. Dan di sini Nusantara Project ada fitur FPS info ya, jadi kalian bisa aktifin kalau kalian mau di game space ya. Ini fitur bawaan ROM. Kita tinggal tungguin aja booting dan kita tes nanti ya guys. Oke, kita tinggal tes. Kita lihatin di sini grafiknya enggak aneh ya. Kita tes sebentar, nanti kita lihatin suhu dan lain-lainnya guys. Oke guys, jadi ini dia untuk suhu sampai 41 derajat untuk di kernel Super Ryzen ya. Jadi menurut saya sih untuk di versi GCC sih oke juga ya. Kalau jelek nggak mungkin lah dipakai atau dipakai buat updatean terbarunya guys. Jadi kalau saya sih cocok juga ya pakai GCC dan di versi 16 ini juga enak stabil ya.
Okay, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.